Kalau kita rasa kita nak hantar anak kita ke asrama tu sebab kita nak memudahkan kehidupan kita, sebenarnya kita selfish lah sebagai ibu ayah. Ha, jujur cakap. Ada juga mak ayah yang kata, saya hantar anak saya ke asrama untuk berdikari. Supaya dia tahu macam mana lipat kain, macam mana sapu rumah. Le, kat rumah kau tak buat ke? Kau tak suruh ke anak kau lipat kain? Aku umur 8 tahun dah kena diri dengan mak, anak kau lipat kain kau? Adakah kehidupan berasrama untuk anak-anak kita masih relevan dengan segala isu yang berlaku di dunia yang sekarang ni? Okey, saya terpaksa memberikan pandangan yang jujur lah kan, sebab kita dah duduk di kasut ibu bapa. Ini 2024 ya, 2024 dah seteruk ini. Nanti lagi 10 tahun anak aku nak masuk asrama macam mana gayanya? Saya sebenarnya ialah orang yang berpandangan tak relevan untuk memasukkan anak yang berumur belasan tahun. Dia masih kanak-kanak, 18 baru dah habis kanak-kanak. Lagi mana dia kanak-kanak, saya rasa sebenarnya tempat dia dengan kita. Itu safe space dia, itu tempat yang paling selamat untuk dia. Saya faham, dulu adanya asrama ni ialah untuk membantu orang-orang yang sukar kan, duduk di pedalaman, pendapatannya kurang, untuk memudahkan anak tak perlu pergi sekolah, dapat subsidi, masuk asrama, dapat makanan bertaja, bayar RM1 je, sangat bagus sebenarnya. Cuma situasi yang berlaku, contohnya buli yang makin berluasa, kes amang seksual dalam kalangan pelajar sendiri atau kalangan warden guru dia sendiri, dan budaya-budaya yang ada di asrama ni saya kira tidak sihat. Saya datang daripada asrama, saya 13 tahun dah masuk asrama, saya enjoy dengan asrama saya, daripada pengalaman saya tidak ada yang toksik. Itu tidak bermakna asrama saya tak toksik. Bukan semua orang melalui pengalaman yang sama di asrama. Lain orang lain peribadi, lain orang lain approach. Ada orang apa adanya dia layan saja. Itu saya kan. Saya boleh enjoy dengan sekecil-kecil benda, tapi ada orang hatinya lebih sensitif. Dia tak suka bila itu ini. Jadi kehidupan di asrama tu jadi tak seronok untuk dia. Di zaman saya sekalipun memang banyaklah budaya buli kan kat sekolah. Saya rasa saya pun pernah menjadi igawang ngeri kepada adik-adik senior, adik-adik junior saya. Hai, entahlah berdosa aku dulu. Mesti budak-budak tu macam akak ni garang sangat. Saya tak adalah bully adik saya. Cuma kalau saya bertegas tu, saya bertegas sebab memang kena bertegas lah benda-benda. Contohnya kebersihan asrama. Itulah adik-adik dom tahulah perangai ni kan. Cuma bully di sekolah menengah ni, bully di asrama ni berluasa. Kalau perempuan dari sudut mental, kalau lelaki dari sudut fizikal. Ini perkara yang kesian dekat anak-anak yang fizikalnya selalu kena shaming kan. Dia kena bully kat sekolah. Kita parents tak nampak kan. Kita ambil dia 2 minggu ataupun sebulan sekali. Lepas tu kita tengok dia macam okey. Memanglah sebab dia dah lama tak duduk dengan kita. Dia tak boleh nak cerita dah. Dah pendam entah-entah kena ugut, kita pun tak tahu. Jadi pada saya sebenarnya tak relevan. Contohnya lah kes macam arwah Zul Farhan kan. Asrama yang sepatutnya, ini universiti tau. Asrama yang sepatutnya menjadi tempat selamat untuk anak-anak kita kan. Jadi tak selamat sebab ada warden yang sepatutnya menjaga tapi tidak mengendahkan. Yang memberikan kuasa yang penuh kepada wakil pelajar di asrama. Ini semua perkara-perkara yang kita kena tengok. Kena jadi concern kita sebenarnya. Sebagai ibu ayah sekarang kan. Dunia pun di hujung jadi. Budak-budak belajar pun kadang-kadang Zoom dan pergi sekolah macam biasa. Saya sebenarnya tidak melihat keperluan untuk saya menghantar anak saya di asrama ataupun untuk orang golongan macam saya ni yang duduk di bandar, yang ada akses kepada semua benda, pendapatan okey apa semua, tidak terjejas untuk hantar anak ke asrama. Lainlah kalau untuk golongan yang susah sikit kan, ataupun dia tinggal di kampung, sekolahnya jauh, itu lain cerita. Itu pun sebenarnya ada je kes sekolah rendah dah kena pergi asrama. Contohnya kes-kes yang berlaku kepada anak orang asli. Sebab sekolah tu jauh daripada kampung masing-masing. Kena hantar anak-anak ke sana. Anak-anak umur 7 sampai 12 tahun ni kecil sangat untuk kita hantar ke asrama, dan tendensi untuk berlaku macam-macam tu lagi tinggi. Jadi susahlah. Ini perkara yang kita kena telusi, kena tengok. Kalau kita rasa kita nak hantar anak kita ke asrama tu sebab kita nak memudahkan kehidupan kita, sebenarnya kita selfish lah sebagai ibu ayah. Jujur cakap. Saya faham kita nak cari nafkah, cari rezeki, tapi saya ingat lagi. Ini kata-kata daripada salah seorang penggerak NGO kanak-kanak di Chowkit. Dia kata, kalau kamu terpaksa hantar anak kamu jauh-jauh dengan alasan untuk mencari rezeki, hakikatnya kamu ada lebihan, kamu sebenarnya tidak belajar
berlaku jujur lah. Kamu dah lari daripada tanggungjawab kamu sebagai mak ayah, sebab anak-anak ni bukan isu duit saja, isu kita menjaga dia physically, emotionally, macam tu. Jadi itulah struggle mak ayah untuk jujur dalam membesarkan anak-anak ni. Umur 13 sampai 18, sampai 17, macam-macam masa ni lah, puberty hits lah kan, dia tengah tak stabil perasaannya, nak tantrum budak dewasa kan, faham lah. Tapi kalau dia dekat dengan kita, kita boleh tengok. Tapi kalau dia jauh, tak selalu jumpa, 2 minggu sekali baru jumpa, banyak benda kita akan tak tahu tentang kehidupan dia. Ada juga mak ayah yang kata, saya hantar anak saya ke asrama untuk berdikari, supaya dia tahu macam mana lipat kain, macam mana sapu rumah. Dia, kat rumah kau tak buat ke? Kau tak suruh ke anak kau lipat kain? Aku umur 8 tahun dah kena drill dengan mak dan kau lipat kain kau? Itu isu dia, isu dia. Kalau kita nak latih disiplin, tak perlu asrama. Kalau nak latih berdikari, tak perlu asrama. Boleh buat kat rumah. Apa yang tak boleh berdikarinya? Berdikari ni senang je. Apa? Dia kena berdiri atas kaki sendiri. Contoh, bangun pagi, tak payah kejut. Rumah pun boleh, kau jadi je warden. Itu cerita dia. Ada nampak dah mak sendiri buat macam tu. Saya masuk asrama bukan sebab mak ayah saya nak. Mak ayah saya kata sekolah je dah kat kampung. Kami 7 beradik, 6 tu masuk asrama, masa dah masuk asrama penuh betul tu masa dah tingkat 4. Saya je yang cakap dengan mak, saya nak masuk asrama daripada form 1. Sebab apa saya nak masuk? Sebab kakak saya tak ada dah kat rumah time tu. Kakak saya dah masuk form 4. Tinggal saya tak nak. Saya tak ada nak rumah sorang-sorang, saya kena tolong mak macam-macam. Kantoi lah aku kat sini. Walaupun di pengalaman yang manis, saya tengok kawan-kawan saya tengok junior, saya rasa macam tak semua orang akan melalui pengalaman yang manis. Itulah sebabnya kalau nak ajar anak berdikari, kat rumah boleh buat. Kita mak ayah dia, kita tempat pertama dia belajar, sekolah pertama, boleh ajar. Jangan risau, tak payah masuk asrama. Okeylah, cuma untuk berlaku adil kan kepada parents. Dan untuk conclude video ni, saya bukanlah kata asrama ni totally tak bagus. Bagus asrama ni, semangatnya bagus apa semua. Tetapi kena halusi masalah-masalah yang berlaku di asrama. Sebab masalah-masalah ni bukan kecil. Kena bully, sexual harassment, ini semua bukan kecil eh. Jadi tak boleh kata, alah, tak boleh alah. Sebab dah ada orang meninggal. Ini bukan kecil anak. Jadi kena perhalusi, kena bincang sama-sama. Macam-macam lah pihak pendidikan, daripada kanak-kanak, semua.